Alright guys, welcome back to my channel guys ya, SGTV Family. Kita akan bermain Mobile Legends Avenger kali ini guys. Tadi sudah reset guys ya. Nah sekarang kita mau langsung aja guys ya, jalankan misi quest hariannya guys. Yaitu kita ambil ini guys, kita ambil sebanyak mungkin ya. Apa namanya ini? Sebanyak mungkin untuk level up nya guys. Hero experience ya, biasanya di sini masih belum dapat ya. Tambah lagi nah belum dapat. Kita kurangi takaran ya guys. Oke, satu kali kita biasa 3 kali guys ya. Oke, masih over. Ya. Kedua kali. Terus ketiga kalinya lagi ya. Oke. Ketiga kalinya. Oh, ya sudah mulai over guys ya. Sebentar guys. Yang ini bisa enggak ya? 900 ini kita bagi-bagi sini ya. Nah saya butuh koin banyak sekali nih. Oke. Kemarin kan kita 3 yang cari experience dan 2 ya yang cari koin ya, koin equipment. Sekarang koin equipment kita cari 3 guys. Karena banyak sekali item legendary yang kita butuhkan untuk apa guys ya. Nah di sini sudah cukup guys ya, 2 tim guys. Kemudian tim yang ketiga over sekali ya. Oke, nggak apa-apa, kita butuh cari 3 tim. Oke, kemudian kita langsung time portal guys ya. Crusade, kita coba pakai tim kedua dulu ya. Tim kedua. Oke, langsung aja. Sekarang saya coba 3 tim guys ya. Coba 3 tim saya pakai, karena takutnya kayak kemarin ya kehabisan kita guys. Oke, terus kedua. Itu pakai sini ya. Oke, kita pakai ini guys ya, tim kedua. Oke, masih unggul ya, masih kuat ya. Oke, tim ketiga sudah penuh energi guys ya. Oke, bagus. Sekarang tim pertama guys, kita kasih tarik mundur ya tim kita. Kemudian tim kedua maju sama Kestes. Oke, sikat, auto nyalakan aja guys. Oke, bos pertama sudah berhasil ditaklukkan guys ya, seperti biasa ya, elite fragment semua, tidak ada yang epic guys. Oke, ini babak keempat. Nah, dengan mudah ya guys ya. Oke, ini masih ada. Oh sudah habis. Ultinya terbuang sia-sia ya guys. Oke, mungkin kemarin tuh juga kena ulti, banyak ulti terbuang sia-sia guys ya, karena saya kasihkan curhat kemarin ya, kurang fokus sama gamenya. Oke, terima sudah selesai. Sekarang bab 6, bos kedua yaitu Jilong.
Kita lihat. Ya. Energi full, hampir full semua ya. Bagus sekali ya. Ayo stress heal. Ayo, ayo. Oke, bagus sekali. Nah. Oke, dapat satu epic si fragmentnya si Odette ya guys ya. Kemudian di tim musuh yang ketujuh ya. Ini oke aja guys, biar HP-nya penuh lagi. Oke. Oke, Elchert, Elchert, come on Elchert, heal. Aduh, mati dua Nestesnya guys ya. Gak apa-apa lah guys. Lanjut aja guys ya. Kita lanjut tim berikutnya tuh kita pakai ini guys. Nah, pakai ini guys ya. Oke, okay, semua ya langsung ulala, langsung dilindungi ya si Alice ya. Tapi si Vexana kita mati guys ya, mana mau. Karena dia ulang sudah sekarat, terus dibakar sama Xbox lagi. Oke. Bagus, bagus sekali ultinya ya. Oke, bagus guys. Kita kehilangan Vexana guys ya. Jadi kita butuh satu tim lagi. Wih, full, musuhnya full tech guys ya, full tech. Kalau dia full tech berarti kita butuh elemental guys. Elemental hero kita pakai. Oke. Ya, ini guys ya, 3 elemental dan 2 dark. Karena tech itu kelemahannya elemental guys ya. Nah kan, langsung cepat mati si saber semua itu guys. Kalau kena elemental itu kayak Kryptonnya Superman lah guys. Oke, bagus sekali guys ya. Kemarin tuh gitu kita lengah itu tidak memperhatikan elemen musuh juga mungkin. Oke, kita dapat 2 aja guys, Kadita dan si Lapu-Lapu. Sekarang kita selesaikan Celestia Mystery Land-nya guys ya. Di sini 126 132. Wih, sudah naik guys ya. Mendekati saya punya star guys. Oh, tapi kita masih itu guys ya. Masih ada lagi kita punya hero yang belum kita terpasang. Jadi ya tidak apa-apa ya guys. Oke guys, langsung aja guys. Karena kita masih unggul jauh ya. Oke. Oke, masih bagus sekali. Bosnya Helcher, nah itu bosnya. Oh, langsung ngincar si Estes dia. Hebat juga nih. AI intelligent ya, guys ya. Artifact intelligent. Wih. Tuh si Muntun belum mengupdate itu guys ya. Arkasik Ruins ya. Aduh, kita sudah merindukan artifact yang lebih hebat lagi nih guys. Karena artifact kayak kurang guys ya. Harusnya tuh ya artifact tuh paling tidak tuh ya paling minim tuh ada 5 lah guys ya. Jadi untuk satu tim ya. Atau enggak ya untuk 10 atau 15 lah untuk brawl ya guys ya. Biasa ya guys ya, manusia ini. Dikasih sedikit enggak puas, mintanya banyak-banyak. Dikasih gratis mintanya lebih ini, dikasih ini mintanya itu. Aduh, gitulah guys ya, kita manusia selalu ingin lebih. Oke, Alice mati guys. Kadita beraksi. Loh, ada mati juga ya, sudah ya, itu mati juga. Dapat tuh sudah diganti sama Vexana tadi ya. Oh, di bos terakhir sudah guys, Alice. Aduh, lagi-lagi kurang fokus. Oke, hajar terus Alice-nya nih. Aduh, nyulikan ya, nyedot-nyedot terus nih. Ayo ulti sama bah. Mantap Kadita. Sip. Oke. Kita pungut dulu ya guys ya, batu dari si Cyclops. Ini mirip betul banget batu yang itu guys ya, yang untuk extend heroes guys ya. Mirip sekali. Oke. Nah, di sini labirin belum. Kita lihat dulu ya guys ya, kita klaim dulu. Oke. Di sini kita selesaikan tower bubble dulu guys ya. Lanjut ke light tower guys ya. Kita ajar light tower dulu guys.
tim kita masih sama ya, power kita 1.070.000 guys. Oke, kita sikat guys ya, tidak ada tombol skip. Oke, kita melawan 3 tag 2 light nih guys ya, 3 light. Aduh, gak kentara guys, yang mana sudah mati mungkin hero ya guys ya. Oke, next tawaran lagi. Oke, lantai 42 guys, musuhnya 1 dark, 1 martial, 1 tech, 1 light, 1 elemental. Oh, pelangi guys. Waduh, ini guys ya, sudah ada pelangi di atas sini ya, saya nak perhatikan. Oke, timnya ini full elemental guys, sama lawan versus full light. Oke, sikat. Oke, masih muda guys ya. Oke, next floor 44. Oke, kita masih unggul. Oke, musuhnya pakai 3 elemental 2 martial ya. Oke, kita ambil batu skill stone di sini guys ya. Banyak sekali, banyak skill stone, banyak diamond juga guys. Ini musuhnya 3 dark dan 2 tech guys ya. Bukan 2 tech, campuran ya. Oke, di sini rainbow lagi. Oke. Aduh. Kenapa pikiran ini? Guys? Oh, kok ini. Oke. Iya. Canggihnya MVP ya. Wow. Ya. Musuhnya cuma satu, kesian. Musuhnya ya baru level bintang 5. Oke, ini sudah berapa nih sudah? Ini sudah lantai 48 kok. 1 juta kaya. Iya, 1 juta lebih powernya Papa punya tim. Oke, tidak ada masalah ya. Oke. Oh ya. Masih easy PC. Oke, 40 sudah lantai 49 guys. Musuhnya 4 light guys ya, sama-sama nih. Hah? Nah, dianya ya biasanya ya dark nih, dark epic fragment. Iya, biasanya light. Tapi dark. Yeah. Dark tapi light. Sama bukan diacak, berputar. Yeah. Ya, okay. Kayaknya ini semuanya martial, light lawan martial. Oh, semua martial, martial versus light ini guys ya. Jadi okay. Jangan kasih kunja ulti. Tapi kita masih unggul guys ya, untuk power. Oke, kasih kunja ulti kalau ada martial. Masih easy-easy guys ya. Yeah, kita dapat knock dan all challenge is complete. Oke, okay. Wow. Kita ajar. Oke, okay, third one light. Kita lihat dulu posisi wow. Bukan musuh sih, rival kita bayar tinggi baru 44 guys ya. Di sini kita sendirian di 50. Oke. Okay. Dark Tower, here we go. Oke, okay, ini Dark or Light. Oke. Okay. Oh, Dark or Light. Tapi lagi masih lemah ini. Oke. Okay. Kita dapat 200 diamond. Eh, super discount. Oke, okay, ini lawan full elemental. Tapi ini dark lord at first elemental. Good job. Elemental, oke. Okay. Kita dapat skill stone dan kita sekarang melawan. Rainbow team. Karena sebagai assassinnya, aku sebagai tanknya. Assassin kita ada dua nih. Ya, Assassin sama Karina. Kita tidak pakai MM, Moskovnya kita masih lemah. Ya, ke sana bisa menangkal peti apa ultinya si Argus supaya HP-nya tidak bertambah itu. Dia net yang punya berdarah. Ya, kalau sih bisa tidak bertambah itu HP-nya. Pokoknya ke sana punya ulti nanti kalau kamu stop, kalau papa yang stop baru kau stop. Oke, okay, kita lanjut guys. Nanti berapa tadi ini ya? Lupa sudah. Oke lah, enggak apa-apa.
Oke, lanjut. Ini 46, 47 sekarang. Powernya kita masih unggul jauh, guys. Oh, harus kita 300. Ya. Karena Dark ini termasuk tim terkuat papa nih, yang Dark nih. Jay John Cena. Oke. Kita lawan tim Rainbow lagi, guys, ya. Oke, menang. Itu kayak si siapa namanya itu SpongeBob itu. Oke. Oke. Lawan apa nih? Gatek ya. Gatek sih. Oke, nggak kelihatan tuh, nah, guys, ya. Lanjut cepat mati mungkin, ya. Kita. Oke, lantai terakhir, guys, ya. 50 full martial, guys, ya. Full martial. Tapi di sini juga ya powernya kita menang jauh, guys, ya. Jadi tidak imbang, guys, ya. Masih OP kita, guys. Oke, kita dapat epic fragment line. Oke, dan all challenges complete. On Dark. Kita nomor 1, guys, ya. Edit kita masih kejar. Oke, kemudian kita lanjut ke Guild War, guys, ya. Kita habisi satu tim dulu, guys, yaitu yang paling depan nih, guys, ya. Karena powernya paling depan ini tidak, musuhnya tidak gitu ada yang kuat, ya, guys, aja agak rata 1.900.000, guys, jadi dia lebih rata 1.900.000, jadi musuh yang di depan bisa kita hajar, guys, ya. Mana nih si Nishitar? Oke, Nishitar di depan. Oke, gini aja, guys, ya. Sikat aja, guys. Ting ting ting, come on, come on. Oke, ayo, lapu-lapu kita mau tewas, guys. Dai, lapu-lapu, ya. Lapu-lapu ini jadi papet kita, guys. Oke, bagus sekali, ya. Wih, bagus sekali, ya. Itu, ya, efeknya dari skinnya si siapa, guys? Skinnya si Odette, guys, ya. Bagus sekali. Sayang kita tidak punya, guys, ya, karena kita lebih memilih skinnya si Argus. Nah, kita belajar yang ini, guys, Royce, ya, namanya mirip-mirip saya, guys, ya. Kita ajar deh, guys, yang ini. Shao Dragon. My mission is to protect lives. Feel time to witness the handsome. Oke, sikat aja, guys. Ya, ayo, come on. Oke, lanjut musuh sudah mati. Oke, okay, guys, ya, menang, ya. Oke, itu aja, guys, kita cari yang agak lentengan, guys. Nah, kita coba ajar yang ini, ya, guys, ya. Kita ajar yang ini, ya, guys. Oke, kita sikat aja, guys. Oke, 3 light dan 2 attack, ya, guys, ya, kita pakai. Oke, come on, come on. Ya, Elchot-nya sudah sekarat, bagus sekali. Oke, kita punya, aduh, sudah hilang kita punya. Aduh, guys, aduh, kurang sempurna, guys, ya, kurang sempurna.
aduh, tim ketiga kita kurang bagus. Hello, my friend. Let's fight. Let's. I will protect you. Oke, okay, kita sikat aja, guys. Ah, tim keempat kita. Nah, jangan banyak mikir, kok banyak yang mikir. Nah, teketek, guys, ya. Oke, yang penting sudah gear kita sudah kita pakai yang paling bagus, guys. Ayo, Estes, nggak sempat ulti Estesnya, guys. Ayo, ya, ulti ya, bagus ya. Ayo, ayo, ya, balas, balas. Tenang, guys, ya, tenang. Oke, bagus sekali. Oke. Sekarang kita ini, guys. Kita ikut kocok-kocok dulu, guys. Kocok-kocok dulu, guys, ya. Kita lihat di sini. Ya, di sini kita peluang menang kita di sini agak kalah, guys, ya. Kita peluang menang kita ada di dua terakhir ini, guys. Kita kocok aja. Aduh, 4 guys, lemah. Udah 15, lemah. Cuma 19 tiket, guys, untuk kocok equipment lah. Sial banget, guys, ya. Oke. Ajar bos. Nah, bosnya sudah terbuka ya, dan bos yang kita tunggu-tunggu adalah Stack Beetle. Stack Beetle kita ajar aja pakai. Oke, tim utama kita ya. Oke. Tim utama kita ini, guys. Oke. Sikat aja, guys, ya. Untuk sementara Stack Beetle sama yang satu itu, guys, ya. Biasa pasangan Stack Beetle itu. Nah, itu bos yang paling kanan, guys. Jadi saya pilih Stack Beetle aja, guys. Oke. Oke, sudah 40 peti, guys, ya. Oke, ayo ajar terus. Teman, teman, teman. Iya, bagus sekali. Oke. Oke, guys, sudah 50, guys, ya. Oke, tambah lagi 51 sudah. Oke, tambah 52 ya. Bisa lebih enggak? Bisa lebih ya. 53, ayo tambah lagi. 54. Oke, bisa 54, guys. Bagus sekali. 55. Oh, tidak bisa, guys, ya. 54 aja maksimal. Wih, 3 4 5 6 7 8, guys. 9 10, guys. Ini rekor, guys, ya. Dulu pernah juga sudah 10, guys, ya. Oke, bagus sekali ya. 10 epic fragment. Mantap. Kemudian kita pakai tim berikutnya, guys. Tim berikutnya. Oke, kita langsung aja, guys, ya. Oke, tim kedua. Powernya juga nggak kalah ya, kuatnya. Oke, kita pakai formasi 3-2, guys, ya. Tadi formasi 4-1 ini 3-2. Oke, sudah 40 juga. Oh iya, 42 terus. Tadi 53, guys, ya. 46. Bagus, tambah terus. Aduh, Jilong kita tewas, guys. Aduh, kita berkurang damage dealer kita. Oke, iya, ulti paling. Oke, 50 ya. Wih, 2 sudah mati, guys. Si 3, guys, si Hylos sama si Lancelot sudah tewas. Kurang 52, oke. 53, guys, ya. Tapi tim kita wafat semua, guys. Oke, apakah bisa dapat 10 kayak tadi ya? 5 cukup, guys, ya. 5 lumayan. Lumayan sekali, guys. Oke. Kita lanjut tim terakhir.
tim terakhir, oke. Oke. Nah, kita pakai apa ini guys ya? Kita mending yang area-area guys ya, karena si siapa namanya ini? Si Stack Beetle ini top area tuh bagus sekali ya, karena anaknya tuh bisa bantu menerima damage guys ya. Oke. Sudah 32, lumayan cepat ya guys ya. Oke. Oke, bagus sekali. Sudah 40 guys. Oke. Manyos. Ayo ajar lagi. Ya. Ajar terus. 46 sudah guys. Ayo Odet ulti. Ya. Wih, mantul-mantul guys ya. Ada efek mantul-mantulnya tuh. Itu skillnya si Odet guys ya. Sama mantul-mantul itu. Oke, 50. 51. Walaupun power kalah jauh, masih bisa mendapatkan peti hampir kurang lebih sama guys ya. Aduh, hampir 52 guys ya. Oke, kita lihat 1, 2, 3 guys ya. Waduh, paling kecil guys, nggak apa-apa ya guys ya. Nah, disini kita mau lihat guys ya, rank kita berapa nih. Mau nomor 5 aja guys ya. Kenapa ya? Apakah bos yang lain ini menghasilkan yang gede juga ya? Atau ini mungkin lebih besar ya, Gargoyle ya? Oke lah guys. Kita di sini selesaikan dulu ini. Oke. Terus kita upgrade ya. Upgrade ini guys. Oke, sudah level 20 guys, mantap ya. Woi, 7800 guys. Ini biasanya sudah lebih bagus daripada epic bintang 6 guys ya. Epic bintang 6 atau bintang 5 sudah lebih bagus guys. Apalagi bintang 2 legendary guys ya. Bagus sekali itu. Oke. Ini kita klaim aja, tinggal tunggu summon ya guys, tunggu summon mungkin besok ini guys. Oke guys, jika kalian suka videonya please tekan tombol like nya jangan lupa di share dan di subscribe, dan terima kasih sudah menonton. See you next video, bye bye.